Halo semuanya, balik lagi bersama saya Romo Hubertus Adi Wijayanto dan inilah Raw MSF Vlog. Pada kesempatan kali ini saya tidak mau mengunboxing tapi hanya mau mereview produk ya. Sebuah produk brand Indonesia, asli, original dari Indonesia, yang awalnya bergerak di bidang mountaineering equipment atau alat-alat naik gunung. Oke, mungkin ada yang sudah mulai menebak. Ya, inilah produk Eiger. Ada tiga cabang yang saya tahu ya. Yang pertama yang yang adventure ya, yang adventure itu adalah Eiger Mountaineering dan ada juga yang Eiger Riding Riding ya, yang untuk para bikers motorcycle yang suka mengendarai motor. Jadi produk ini dikhususkan pada segmen-segmen mereka yang suka naik motor, bepergian dengan menggunakan motor, mulai dari jaket, perlengkapan kaos tangan, kemudian celana, sepatu bahkan ya. Lalu yang section yang ketiga adalah Eiger yang autentik, yang inilah yang disebut dengan Eiger lifestyle ya, yang sejak semula 1989 itu Eiger autentik dengan mengusung tema-tema vintage, tema-tema jadul-jadul ya, tapi kekinian. Nah, salah satu keunggulan dari produk Eiger ini adalah bahan-bahan atau materialnya yang luar biasa ya. Menurut saya, bahan-bahan yang digunakan itu cukup awet dan jahitan-jahitan yang ada di situ pun juga awet. Saya memiliki beberapa produk Eiger yang sudah saya beli dan beberapa juga ada yang dikasih atau ada yang memberi kepada saya sebagai hadiah. Itu kesan saya luar biasa, produk Eiger itu baik ya dan cukup taktikal sebagai pakaian. Misalnya itu cukup taktikal, ada banyak kantong, ada juga teknologinya ya. Jadi supaya pakaian itu tidak sumuk, tidak gerah dipakai, itu harus ada banyak bolong-bolongnya, ada sirkulasi udara di dalamnya. Kemudian kalau di tas itu yang paling saya sering jumpai ya, sebagai tas gear yang wearable itu tetap taktikal karena di situ ada yang namanya banyak kantong multifungsi. Dan sampai kita kadang bingung ini mau kita gunakan untuk apa ya kantong slot ini ya, karena terlalu banyak sekali sehingga pembeli atau customer itu bisa menggunakan produk ini sesuai atau sesuka hati mereka. Dan jahitannya yang penting, jahitannya bagus dan brand ini luar biasa menurut saya. Ini ya, saya punya tas ini tas Eiger yang autentik seri yang 1989 ya. Tas ini crossbody, saya gunakan melingkari shoulder sampai ke pinggang ya. Tas ini sangat tactical ya, banyak sekali kantong yang tersedia. Misalnya ini ya, di bagian depan ada, lalu ini masih modelnya di belakang ini masih ada kantong lagi. Ini ada kantong yang cukup lebar ya. Ada kantong yang cukup lebar di sini. Lalu di baliknya lagi masih ada kantong lagi. Ya, ini bisa untuk macam-macam ya, bisa untuk ada kartu, ada gadget juga bisa ditaruh di sini. Lalu di kompartemen utamanya yang besar ini ya. Bahkan di sini ada slot untuk tablet. Lalu juga slot utamanya. Saya biasa menggunakan tas ini untuk misa sih ya, untuk wadah jubah dan beberapa buku-buku misa di tempat ini. Kelihatannya kecil, tapi saya pernah memasukkan laptop 14 inci masuk dan cukup aman dan nyaman karena di bagian belakangnya ini ada busanya. Ya, ada bagian busanya. Menurut saya tas ini luar biasa, hebat, bagus, good job. Lalu saya juga punya tas hadiah ya.
Hasadia dari Eiger juga. Tasnya warnanya hijau sih, warnanya norak banget, tapi nggak apa-apa. Ini warna-warna di Eiger yang ini, yang lambang ini adalah lambang yang mountaineering ya. Ini tas-tas yang bisa lifestyle juga sih, bisa lifestyle juga, tapi ini biasanya untuk yang mountaineering. Ya kita tahu kalau kebutuhan orang naik gunung itu kan yang penting adalah warna-warna yang mencolok supaya kehadiran atau titiknya itu ketemu atau bisa dilihat orang. Yang penting visibilitas ketika di gunung yang begitu rimbun dengan pohon, dengan kabut, dengan apapun itu, yang penting visibilitas. Nah, warna yang mencolok ini adalah salah satu taktiknya ya, salah satu cara di mana supaya orang bisa dikenali keberadaannya, bisa diketahui keberadaannya. Nah, ini sangat taktikal sekali ya, karena konsepnya adalah tas gunung, meskipun ini adalah ransel mini, tapi ini kuat. Ini bisa untuk laptop juga. Di bagian kompartemen utamanya itu adalah tas laptop ya. Tas laptop sampai dengan 15 inch masih bisa. Lalu kemudian cukup lebar, cukup besar ya. Kapasitasnya cukup banyak, bisa untuk 2-3 pasang pakaian. Kemudian ada di bagian depannya lagi ini untuk gadget ya, ada berbagai kantong untuk buku, ballpoint, dan juga mungkin tempat cas, untuk tempat charger dan sebagainya. Lalu di bagian samping kanan samping kirinya masih ada kantong juga, slot-slot yang mini ya, biasanya untuk tempat-tempat wadah-wadah kecil, dompet atau apa, handphone ya, mungkin taruh di sini. Dan menurut saya tas ini bagus. Ini dulu saya dikasih sama orang, saya diberi sama orang. Dan di bagian ini ada cantolan, biasanya digunakan juga untuk kalau yang naik gunung biasanya bisa untuk nyantolkan apa saja, air minum atau senter atau apapun bisa ditaruh di sini. Produk yang sangat-sangat bagus. Yang jelas materialnya bagus ya, materialnya itu cordura, kemudian polyester yang dijamin biasanya sih bukan hanya water repellent tetapi juga waterproof ya. Meskipun di setiap produk pembeliannya tetap disarankan membeli back cover yang sungguh-sungguh waterproof. Lalu selain tas, masih ada satu tas lagi, tas kecil ya. Ini tas biasa aja sih, tapi sekali lagi meskipun tasnya kecil kantongnya banyak. Jadi di bagian belakang ini ada kantong biasa ini. Lalu di kompartemen utamanya ada dua pembagian, ada dua pemisah. Lalu ini bagian penutupnya. Dan di sini ada satu lagi untuk gadget ya, untuk gadget. Dan satu lagi, masih ada satu lagi. Total ada 6 section kantong yang ada di tas kecil ini. Biasanya ini karena banyak kantongnya dan bentuknya kecil sederhana, saya gunakan untuk peralatan, misalnya melayani minyak suci sih biasanya ya. Di situ saya simpan stola, saya simpan minyak sucinya, saya simpan air sucinya dan buku-buku yang terkait dengan itu. Lalu saya review di sini, ingin saya bagikan kepada kalian semua, yaitu ini baru saja saya beli. Setiap kali pembelian tasnya kayak gini ya, kalian akan dapat tas seperti ini. Dan tas ini eco-friendly karena bisa rusak dalam waktu beberapa bulan ya. Jadi ini degradable plastik ya, sangat ramah lingkungan. Jadi produk-produk Eiger itu ramah lingkungan, bahkan dari segi plastik kantongnya saja itu sudah plastik degradable, jadi sangat bagus. Nah, yang saya beli apa? Yang saya beli yang terbaru adalah kemeja. Jadi sekarang di Eiger itu juga jual kemeja. Dan khusus kalian nih yang badannya gemuk-gemuk kayak saya ini ukurannya, sizingnya itu adalah 2XL ya atau XXL ya. Dan saya muat loh ya. Saya beli kemeja yang baru. Namanya apa nih ya? Nggak tahulah namanya apa. Tapi ini seri Black Borneo ya. Black Borneo series. Ini terbaru sih. Warnanya coklat. Saya suka warna coklat. Seperti biasa, seperti yang saya bilang tadi, produk-produk Eiger itu selalu berbahan bagus dan tactical ya.
Ini bahannya mantap sekali ya, katun dengan motif kotak-kotak ya, yang biasa untuk pakaian-pakaian pelapangan gitu ya. Lalu saya review saja ya, di bagian samping lengan ini serisnya Black Borneo, ini series terbaru. Lalu kemudian di bagian sampingnya juga ada bordiran 2 3,5 derajat. Ini produk baru dari Aiger, selalu ada lambang-lambang seperti ininya. Lalu di bagian belakang ini ada lubang ya. Ini lubang angin. Lubang untuk angin supaya ketika kita menggunakan pakaian ini kita tidak gerah, kita tidak sumuk. Dan memang benar bahwa di sini ada bagian yang mesh atau bolong-bolong ya, supaya untuk sirkulasi udara. Ini ada satu pengait kecil ya, pengait kecil ini untuk nyantolkan di paku ya, kalau kita mau nyopot baju ini. Harga baju ini 300 ribu aja ya. Harga baju ini 300 ribu aja ya, sepertilah standar seperti kalau kalian beli kemeja-kemeja di mall juga 300 ribuan kan ya. Tetapi tidak, mungkin ini tidak terlalu mahal lah, tidak terlalu mahal ini ya. Oke, fiturnya di depan ada dua kantong ya, ada dua kantong. Dan oke, cuman itu aja sih ya. Tapi bagus, dan yang paling saya selalu senang dengan produk ini adalah benar-benar produk ini made in Indonesia. Jadi mulai dari bahan, material, pekerjanya, mesin-mesinnya, orang-orangnya yang mendistribusikan, sungguh ini produk-produk Indonesia. Dan setahu saya produk Aiger itu sudah mendunia, sudah mulai ada cabang-cabangnya atau retail shopnya di luar negeri ya, sudah mulai ada. Karena ternyata orang luar negeri pun juga pakai produk ini, dan produk ini luar biasa. Karena terlihat dari kualitas bahan dan juga pengerjaan penjahitannya yang rapi, dan juga keawetannya ya, durabilitasnya itu luar biasa. Maka tidak heran kalau produk ini rupa-rupanya juga dilirik oleh mereka yang ada di luar sana. So, buat kalian yang juga ternyata pecinta produk-produk Aiger atau yang biasa disebut dengan kaum Aigerian, jangan ragu-ragu untuk selalu cinta dengan produk-produk Indonesia, dan kita bersama-sama mengembangkan produk Indonesia, local pride, kita selalu mensupport perkembangan produk-produk Indonesia yang rupanya memang semakin hari semakin bisa diandalkan dan gak kalah dengan produk-produk yang di luar. Jadi kita makin bangga dengan produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, bye-bye.